Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Studi Suara, kenali suaramu, kenali dirimu. Kembali lagi di Music Comment, di mana kita akan menonton music video di YouTube dan kita akan membahas, kita akan analisis, kita akan bedah musik dan vokalnya. Semua penilaian di sini berdasarkan pengalaman saya sebagai pelatih vokal dan pemusik, so dapat dipertanggungjawabkan. Masalah setuju nggak setuju, terserah Anda. Oke, di Music Comment kali ini ada request dari Ray. Selamat siang, Gus. Ini ada lagu covernya Iovi sama Oli yang lagunya kayak pernah denger tapi di mana gitu, mohon dilihat, Gus. Terima kasih. Iya, saya juga nggak tahu lihat di mana ya. Oke, ini judulnya Bakunyu Ondo. Bakunyu Ondo cover Ailani V15 and Kuleji Oli. Kalau begitu mari kita langsung tonton saja Bakunyu Ondo Ailani V15 and Kuleji Oli. Oke, klik. Nah. Chinese. Intronya Chinese, langsung masuk ke Jepang. Ini bukan lagunya Marin kan? Oke, kayak lagunya Marin ya. Oli kan nggak punya. Oke, pas saya Google ternyata bukan lagunya Marin, tapi nggak tahu siapa penyanyinya karena pakai kanji. Ya, kalau ada yang tahu silahkan tulis di komen ya. Ya, kita bisa lihat lagunya tidak family friendly, tapi untungnya di videonya tidak terlalu vulgar. Semoga. Secara umum saya tidak terlalu berekspektasi apa-apa sih ya, karena Yofi dan Oli gitu ya, mereka cover yang gini-gini pasti untuk Evan saja, jadi saya nggak berekspektasi keselarasan atau permainan vokal dan penataan vokal yang baik dan benar ice itu nanti ya. Di sini Oli dan Yofi nyanyi senyamannya gitu, mereka berusaha happy-happy aja di sini ya, Oli dengan suaranya yang kasar, Yofi dengan suaranya yang lebih dibuat seksi gitu ya. Karakter suara tidak selaras, tentu saja tidak selaras, tapi kalau untuk lagu-lagu yang kayak gini-gini ya, ya sudahlah, ngapain dipermasalahkan toh mereka happy. Kita lanjut. Ya. Oli kan lebih strong ya suaranya. Yofi lebih ke lembut. Sebentar, ini judulnya bener yang ini gak sih? Oh iya bener. Oke,
Tapi kalau mereka yang nyanyi ya jadi komedik sih. Soalnya kalau Reine, Muna. Yang karakternya real ada. Jadi waduh, kalau Oli kan ya you know what I mean. Oke. Okay. Gue kan. Ya, yeah, jadi yang request si Ray bilang pernah dengar lagu ini di mana ya. Saya jadi mempertanyakan playlist Anda kayak gimana, ha? Ya, lagu ini lagu komedi, konteksnya komedi dan tidak harus melibatkan teknik vokal yang terlalu apa ya, terlalu ribet, terlalu kompleks ya. Jadi untuk Yofi dan Oli nyanyi seperti ini saya rasa sudah on konteks ya. Oke, bagus. Seenggaknya cara mereka nyanyi di sini benar-benar nunjukin nuansa komedinya itu. Itu yang menurut saya bisa menikmati bagian itunya. Ya, jadi overall tidak ada kesimpulan untuk kali ini ya, sudah itu aja. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas di Music Comment kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau mau request bisa drop linknya di kolom komentar atau bisa join di server Discord Studio Suara, linknya di deskripsi. Bisa juga request di Traktir, linknya juga di deskripsi. Jangan lupa like kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa share kalau terasa video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Studio Suara, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di Music Comment berikutnya, tetap di channel Studio Suara. Kenali suaramu, kenali dirimu.